A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa anjaza wa'dah wa hazzamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu la nabiyyu ba'dah wa ala alihi wa sahbihi badzalulil islami bu'dah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas tentang pahala istimewa penghafal Al-Qur'an. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan kepada para penghafal Al-Qur'an dan orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, Al-Qur'an akan menemui penghafalnya ketika keluar dari kuburnya. Al-Qur'an akan berwujud seorang yang ramping. Ia akan bertanya pada penghafalnya, 'Apakah Anda mengenalku?' Maka penghafal itu menjawab, 'Tidak. Saya tidak mengenal Anda.' Lalu Al-Qur'an berkata, 'Saya adalah temanmu, Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari. Sesungguhnya, setiap pedagang akan mendapatkan keuntungan, dan Anda pada hari ini mendapatkan keuntungan.' Kemudian, penghafal itu diberi kekuasaan di tangan kanannya, dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta dipasang mahkota di atas kepalanya. Tidak hanya itu, orang tua penghafal itu juga mendapatkan keistimewaan. Mereka diberi dua pakaian baru yang bagus dan harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia. Kedua orang tua penghafal itu kemudian bertanya, 'Kenapa? Kenapa kami diberi pakaian seperti ini?' Kemudian mereka mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, 'Karena anakmu telah menghafal Al-Qur'an.' Lalu kepada penghafal Al-Qur'an tadi diperintahkan, 'Bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya.' Maka ia pun naik sambil membaca bacaan Al-Qur'an. Demikian, semoga bermanfaat. Aktafi kalam bihadza, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.